Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat selalu, salam persaudaraan, dan salam YouTuber dimanapun Anda berada. Pada video kali ini, jadi di sini tepatnya saya, maksudnya pada hari ini saya mempunyai niat untuk naik ke atas bukit, dikarenakan saudara-saudara saya banyak yang meminta, banyak yang mengharapkan bajaka Jisuiteng. Nah, seharusnya bulan kemarin, atau maksudnya minggu-minggu kemarin saya sudah ambil, cuman dikarenakan tempat kami itu hujannya sangat lebat sehingga sampai banjir dan saya tidak bisa melaksanakan aktivitas untuk naik ke atas hutan. Saudara, di sini saya mengambil bajaka Jisuiteng, yaitu karena ada saudara saya bertanya, "Mas, bajaka itu ada nggak tumbuh di Jawa?" Saya menjawab, terus terang saya menjawab, jika Allah berkehendak, jangankan di pulau kami, di atas batu sekalipun, bajaka bisa tumbuh. Saudara, kita akan buktikan kuasa Allah, bisa atau tidaknya bajaka tumbuh di atas batu. Maaf, dalam video kali ini kita akan melihat bahwasanya bajaka itu tumbuh di atas batu, yaitu bajaka Jisuiteng. Saudara, sebelum kita lanjutkan video ini, saya mohon maaf, saya memohon kepada saudara untuk subscribe, bantu channel saya. Ya, ini subscribe. Ya, bagi yang sudah, terima kasih. Bagi yang belum, ayo silakan bantu channel saya. Tekan like dan lonceng sebagai berlangganan. Saya akan menunjukkan bajaka-bajaka yang lainnya untuk saudara. Oke saudara, kita lanjut melihat ke lokasi, betul atau tidaknya bajaka itu bisa tumbuh di atas batu. Yuk. Oke saudara, kita bisa lihat ini batu semua ya, batu padas terus sampai ke atas. Nah, itu bajaka Jisuitengnya. Kita coba kampiri. Ini batu padas semua. Ya, ini batu padas semua sehingga ditumbuhi lumut. Ini lumut ya, seperti saudara lihat, ini bajakanya, ini bajaka Jisuiteng. Oke saudara, mungkin mengetahui betul atau tidaknya, kita coba potong. Kalau saya lihat, ini dia bajaka Jisuiteng. Oke, kita potong dulu. Thank you.
saudara. Itu sama-sama kita sudah lihat tadi. Saya memotong, minta maaf ya. Di waktu pemotongannya, saya tidak ambil videonya karena dalam pemotongan ini ataupun dalam pembuatan video ini, saya masih sendiri. Saya tidak mempunyai kru, dikarenakan saya tidak mampu untuk membayar mereka. Jadi terpaksa saya bermain sendiri atau pengambilan sendiri. Nah, saudara mungkin ingin lihat secara utuhnya bajak kayu syuting. So, kita lihat ya. Nah, ini bajak kayu syuting, kalau yang tumbuhnya di bebatuan ini agak sedikit berlumut. Ya, batu aja berlumut, apalagi batang jiji syuting ini, bajak kayu syuting ini. Nah, jadi dari akhir video ini, sebelum saya akhiri, seperti biasa saya mengatakan kepada saudara, jika saudara berkeinginan dengan bajaka jisuiteng ini, silakan WA, ini nomor WA saya, silakan WA. Di sini saya hanya mengharapkan kepada saudara-saudara mengirimkan ongkos kirimnya, maka saya akan kirimkan bajaka jisuiteng ini untuk saudara. Bangga bisa membantu, bahagia bisa sembuh. Itulah video yang bisa saya berbuat dan bisa saya persembahkan kepada saudara. Dari saya, Tengku Bajaka dan Akhirul Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.